kau sangat eh. So okay, kau kata apa? PH, PKR, DAP, atuk kau, abah kau semua tak betul. Ada yang betul kau ke? Eh, 22 bulan kau nak cakap 22 bulan tu. 22 bulan tu Anwar tu Perdana Menteri ke? Ya. 22 bulan tu Rafizi tu dapat jawatan apa? 22 bulan tu penyokong PKR yang dapat jawatan siapa? Beberapa penyokong MP PKR yang dapat jawatan siapa? Dr. Wan Azizah, Fauziah, Fauziah kan? Saifuddin. Dengan Saifuddin. Fauziah pun cuma deputy. Fauziah pun cuma deputy minister of agama. So yang lain tu semua siapa? Semua katel lah. Kau jangan nak salahkan lah PKR yang ada sekarang ni. Sebab tu kita nak buat, make sure kalau masih ada lagi katel-katel. Saya cukup bengang dengan Siti Anchoa tu. Dia boleh buat statement pula. Kenapalah kau nak marah pula? Marah pula siapa? Xavier. Hey bodoh, kau kalau nak, kenapa kau tak belah je lah? We know damn well you're not supporting Anwar. Why you want to be a hypocrite? Nah? Why are you still there? We don't even want to see your face lah. You know? So he's too much. He's still supporting Xavier for whatever reason. Yang dia nak support Xavier pasal? Dia boleh cakap. Oh, tak patut kita marah Xavier. Itu hak dia. Eh, hak benda. Hak pala hotak, hang. Kau bertanding Xavier atas tiket apa? Tengok tak Xavier punya video semua? Yang dia cakap macam mana? Wah, bukan main. Sebelum bertanding, dia kata gini. Oh, parti tak boleh melompat. Kena ada kesetiaan. Kita reformasi tak lembu. Tak ada maknanya. Seorang macam gini ke kita nak? Betul. Sesama. Dia macam tak, bila saya dengar statement daripada Si Tian Chua tu, nampak sangat dia masih orang katel. Dia masih orang azmin. So kita nak cakap kepada orang-orang yang masih belum faham kat luar sana, yang kau asyik nak cakap 22 bulan tu buat apa? Kau ingat kita orang pun happy ke? Ada perkara yang kita tak happy juga. Ada juga perkara yang kita tak happy. Sebab apa? Sewaktu tu yang jadi Perdana Menteri dia bukan Anwar, bukan pilihan kita, tapi adalah Tun Mahathir. So Tun Mahathir dia buat dia punya suka, dan dia letak semua orang-orang dia Azmin. Dan di waktu orang tu Azmin. Semua orang-orang Azmin. Adakah perlu kita ada Minister of Economy? Kita tak perlulah. Tak pernah ada jawatan ekonomi pun selama ni. Tak perlu pun ada jawatan tu semua. Tapi dia buat jawatan khas, jawatan ekonomi tu adalah lebih baik daripada jawatan yang disandang oleh Datuk Seri Wan Azizah. Datuk Seri Wan Azizah cuma menteri wanita. Wanita. So tuan-tuan dan puan-puan fikirlah sikit. Yang orang yang dia letak, sebab itulah ada lagi daripada daripada kita punya macam Khalid Samad, Saluddin Ayub, masih rasa macam Tony dia dewa ke, wallahualam lah, dia macam menyanjung betul. I can understand lah, sebab dia orang semua dapat jawatan yang baik. Tapi tengok daripada fikiran, siapa yang dapat jawatan? Yang kita patutnya Rafizi. Kita patut, kalau sekarang ni pun, kalau next time kalau kita menang insyaAllah, I'm sure a lot of people don't mind Rafizi to be the deputy prime minister. Kelentong rakyat. Parti kelentong rakyat atuk kau. Habis kau parti apa? Cuba cakap. Parti kelentong rakyat. Habiskan beras. Apa yang kau dah dapat? Apa yang kau bagi kerajaan sekarang? Mahyudin bagi? Janji bagi apa? Beras. Bagi beras. Eh, Jekom, kau boleh lah sebab kau dah dapat duit kan? 45 juta peruntukan untuk kau. Kau boleh lah bercakap. Tapi kau tak tahu ke yang kau makan duit haram? Kami ni semua takkan halalkan sedikit pun apa yang kau ambil daripada hak kami lah. Kami takkan halalkan, Jekom. Kami akan menuntut kamu di akhirat dulu. Besok kau jawab lah. Betul tak? Kau makan duit kami, terutama duit orang-orang miskin. Miskin, susah. Kau makan duit orang miskin, kau jawab lah besok, Jekom. Kau bersubahat pula dengan penyangak. Dengan penyamun. Dengan penzalim. Kerajaan yang paling zalim. Bayangkan kalau lah betul, na'uzubillah min zalik lah, tak Allah, tanku jauhkan lah. Kalau rasa Azmin tu jadi Perdana Menteri, I rasa I pergi pindah lah New Zealand ke, London ke, duduk dengan my daughter ke. Tak sanggup nak tengok dia sebagai Perdana Menteri. Yang kita takutkan, bila dia buat entah-entah besok kalau Azmin jadi Perdana Menteri, yang kita takutkan apa? Dia boleh buka pula kelab-kelab gay.
Lebih banyak kelab-kelab gay. Semua yang yang haram jadi halal, tuan-tuan dan puan-puan. Terutama dah bangsa negara, dia kata. PH parti perosak kepada agama bangsa. Cakaplah apa kau nak cakap tentang PH. Kami tetap nak reformasi. Kami akan bergerak untuk reformasi. Yeah. Kami berjuang untuk rakyat. Kau nak cakap apa kau cakap lah. Kau dah dapat duit kan? Kau boleh just keep your mouth shut lah. Don't talk so much, okay? Okay, waktu kita sudah sampai. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Mai. Malam ni saya dapat rehat sikit, Dr. Mai. Dan Kak Sharifah. Malam ini kita bahas agak rojak ya. Tetapi kita tetap masih lagi di prinsip yang sama, iaitu kalau soal UMNO mau kerjasama ataupun ahli UMNO ataupun siapa-siapa, ini negara demokrasi. Negara demokrasi ini bebas ya. Siapa yang nak sokong, siapa yang tak sokong, kita dan sebagainya. Yang baik untuk rakyat. Tetapi untuk kepentingan negara baik dan rakyat, kita mahukan siapa saja, tak kira dari parti mana pun, even dari PAS. Kita percaya bukan semua orang PAS ni bodoh. Bukan semua orang PAS ni jahat. Ya, kan kita percaya kalau ada di antara mereka yang ingin bekerjasama untuk menyelamatkan negara ini, menyelamatkan Malaysia ini daripada puak-puak yang ambil kesempatan ya, dan pengkhianatan ini, kita join sekali. Dulu kita pernah bersama dengan PAS dalam Pakatan Rakyat dulu. Kenapa sekarang PAS tak mau bersama? Alasannya apa? Alasannya katanya tak mau sebab ada DAP. Yang kamu bersama dengan MCA dan gerakan tu, apa masalahnya? Bahkan kalau dari segi penentangan terhadap hudud, MCA dan gerakan lebih teruk daripada DAP. Jadi kenapa yang kita itu, ni? Yang itu saya tak faham. Dah ini yang kita kata. Tak, yang itu dah ini, kita faham sebab ustaz tu. Sebab apa? Macam doktor sebut tadilah. Kenapa jadi begini? Kenapa ustaz-ustaz jadi tak tentu hala ni? Macam dia tak nampak. Dah, sebabnya dah biasa makan dedak. Dah biasa makan hasil daripada dedak. Yes. Jangan terkejut kalau saya bawa cerita. Jangan terkejut. Saya buat kajian semasa mereka jatuhkan Dr. Morsi di Mesir itu, tuan-tuan. Dia cari talk show besar, janggutnya dengan serban, jubah apa semua, bercakap dalam TV ni, mengutuk Dr. Morsi ni. Padahal Dr. Morsi ni punya hebatlah manusia. Tapi tetap juga mereka hina dan kutuk. Dan inilah yang terjadi sekarang di negara kita ini. Cuma alhamdulillah, Allah bukakan satu demi satu. Yang lompat, yang pengkhianat melompat, dah melompat sana, melompat sini. Seronok kita tengok. Alhamdulillah. Buat apa pun dia nak bersama dengan Pakatan Harapan. Kalau dah tak jujur, dia tak jujur, tak ikhlas, biarkan. Bagi saya, biarkan mereka berkumpul. Biarkan mereka berkumpul. Yang kita nak tanya dia satu, Mus. Cuba tanya rakyat dekat luar sana. Kalau betul lah Dia ni happy tak sekarang? Tanya dia satu soalan je. Korang ni happy ke duduk rumah? Dan korang ni happy tak yang korang ni tak boleh rentas lagi? Betul. Happy? Betul. Okay. Kalau maknanya jadi, dia happy, maknanya dia happy. Maknanya, doktor, tak apa. Kita berharap orang UMNO, orang PAS, cuba fikiran yang terbuka. Ya. Dulu kita pernah bersama. Ada beberapa orang yang dalam UMNO juga. Mereka bukan orang jahat. Ada di antara mereka orang yang baik. So, kita berkumpul. Kumpulkan sekarang. Kita sekarang ni memerlukan MP-MP yang terbaik. Betul. Untuk berdepan dengan masa depan rakyat. Masa depan rakyat. Untuk masa depan negara ini. Yang penting tolak riba, tolak rasuah. Jadi kalau kita sudah dapat bersama, orang-orang baik-baik dia dapat bersama. Jadi orang yang jahat-jahat ni biar dia masuk dalam kolam dia. Pengkhianat-pengkhianat ni tak apa, biar dia nak lompat ke mana biar. Tak ada ke mana pun. Tak ada ke mana, biarlah. Tak apa. Maka dia tak boleh. Tak ada ke mana, tengoklah nanti. Saya nak cakap juga sikit nanti, sementara saya ingat. Tadi saya sempat jugalah buka stok tau. Market kan? Market. Bila Anwar Ibrahim nak umumkan dia ada press conference, wah, saya tengok share-share semua naik tau. So, I said to myself, tengok, belum lagi dia jadi Perdana Menteri. Baru je dia nak buat press conference. Baru press conference, tuan-tuan dan puan-puan, share market pun dah macam bersemangat nak masuk balik. So the past few weeks, all the ambassadors
All the evidence went to see him. Yes. Kenapa tak pergi jumpa Perdana Menteri kau? Kenapa? Okay. So kita berharap yang terbaik, ya. So insya-Allah saya yakin sokongan daripada rakyat. Ya, insya-Allah. Insya-Allah kita saya dapat rasalah ada feeling yang mana kalau katakan Dato' Seri Anwar Ibrahim dapat berjaya melakukan sesuatu, ya. Amin. Sebab kalau kita kata perlukan bikon dalam 20 orang, maknanya 20 orang campur dengan 90 tadi. 20 campur 90 dah 110. Berapa? 110. Tambah lagi lah 4-5 orang lagi. Dah cukup. Dah simple majority dah ada situ. Sebab jadi, kita tak nak dia sampai. Dah tak payahlah. Saya sebenarnya, saya yakin insyaAllah dalam masa terdekat, walaupun orang kutuk dan sebagainya, tak apa. Amin. Biar, relax je. Dia akan sampai masa dia. Saya, Raja-Raja Melayu pun saya yakin. Raja-Raja Melayu pun bukan tak ada informasi. Mereka pun boleh baca apa yang terjadi. Bahkan apabila Sultan Johor mula rasa panas dengan Muhyiddin Yassin. Isu tu. Yes. Dan seharusnya Sultan Johor, projek Sultan Johor itu dihalang oleh Muhyiddin. So kita nak Sultan-Sultan kita pun melihat isu rakyat ini lebih utama daripada kita merayat, melayan kelompok-kelompok yang pengkhianat ini. Buang masa saja. Dia